The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini kita akan membahas rekomendasi build karakter di Black Order. Apa aja manfaat dari setiap per karakternya, dan apakah masih worth untuk di build? Langsung aja kita membahasnya, karena dari kemarin gue ngeliat di komen-komen banyak banget nanyain, bang, rekomendasi build Black Order itu karakternya apa ya untuk sekarang, masih worth untuk di build nggak gitu kan, dan apa aja karakternya yang memang untuk sekarang ini worth di build gitu kan. Dan sini gue ngebahas satu-satu dulu ya, biar nantinya kalian tahu nih manfaatnya apa aja kalau misalkan kalian itu build dari per setiap karakter tim Black Order ini, guys. Nah guys, pertama gue mau ngebahas dari keseluruhan tim Black Order ini, tentu semuanya masih worth sih untuk dibuild ya. Dan gue ngebahas gunaan dari mereka ini satu persatu. Kayak misalnya, sini gue ngebahas dulu dari Black Dwarf ya. Ini sebenarnya worth nggak sih kalau misalkan anak-anak PvP ya kan, yang memang dia itu udah masuk dalam mode aliansi turnamen ya kan, atau aliansi conquest, itu bisa mereka build ke arah PvP itu. Tapi selain dari itu juga karakter ini sebenarnya karakter damage ya, karakter PvE damage. Dan jadi kalau misalkan kalian itu cuman sekedar buat WBL, dia termasuk karakter yang memang PvE damage dan salah satu karakter yang tercepat buat di WBL gitu. Pakai CTP energy, pakai CTP of rage, bagus-bagus aja. Tapi gue rekomendasikan sih pakai CTP of energy, dia itu bagus di uniform terbarunya kalau misalkan kalian pakai uniform Dark Obsidian Armor ini. Nah jadi kalau misalnya performa dari Black Dwarf untuk saat ini sih, lebih gue ngerasanya sih anak-anak aliansi conquest, aliansi turnamen, mereka lebih mengandalkan Black Dwarf ini sih. Dan selebihnya kalau misalkan memang mereka itu nggak suka PvP, ya mungkin Black Dwarf ini jadi senjata mereka buat di WBL aja, biasanya kayak gitu. Tapi ya umumnya sekarang kan karakter lebih banyak yang baru ya, jadi sih bisa kalian skip juga kalau misalkan kalian nggak sempat untuk beli atau build si Black Dwarf ini. Kalau misalkan kalian nggak sempat beli dari uniform Black Dwarf, ya kalian bisa aja untuk langsung beli uniform terbaru dari update-update yang terbaru ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian udah punya uniformnya, saran dari gue sih ya maksimalin aja buildnya sampai transcend potensial gitu ya. Nah terus kalau misalnya Seperjain ini, dia masih meta gitu kan, dan masih bagus performanya. Worth it gak sih buat di build? Jelas dia worth it banget gitu kan. Kalau buat di apa namanya, kayak misalnya di space mission sih kurang ya kalau Seperjain ini gitu. Tapi kalau buat di WBL, dia salah satu karakter yang fastest gitu kan, yang cepat gitu kan. PV damage juga sangat-sangat terandalkan buat di ABX meta gitu kan, super villain female, terus juga buat di WBL bagus lah. Jadi gue rekomendasikan sih ya build aja suka sejain ini, dan pakai CTP ituan ya, CTP judgment, karena itu emang dia itu udah paling bagus lah pakai CTP of judgment ini. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian itu mau build si Super Jane ini untuk sekarang ini sih masih worth, walaupun nantinya juga kedepannya bakal ada karakter terbaru gue rasa ya, buat beberapa fase lah. Ini tetap Super Jane ini masih bagus, walaupun ya sebenarnya kalau untuk sekarang sih kalau kita ngelihat dari masa sih udah lumayan cukup lama juga sih ya, udah beberapa lebih dari 5 bulan gitu kan. Jadi gue rasa walaupun udah lewat dari 5 bulan tapi tetap masih worth it dan cukup bagus juga untuk sekarang ini di mode-mode seperti PvE ini. Dan dia full PvE buat performa, cuman pernah beberapa sih ya apa namanya menghebohkan dunia PvP, kayak misalnya Time Long Battle, tapi nggak terlalu hype ya. Jadi tetap masih kalah juga sih buat karakter-karakter di meta PvP sekarang. Mungkin kalau misalkan buat di Aliansi Conquest sih masih ya apa ya, masih kepake lah kayak gitu Aliansi Conquest, dan nggak perlu pakai Regen sih. Jadi pakai City of Judgment aja biar kalian fokusnya ke build PvE aja. Terus kalau misalkan Corvius Glaive gimana nih? Nah Corvius Glaive ini kasusnya sekarang kan dia udah bukan meta speed lagi nih ya kan, udah bukan meta speed lagi. Kalian bisa langsung ke Gamora misal gitu kan, bisa langsung ke Gamora. Jadi nggak perlulah kalian maksain buat build Corvius. Walaupun sebenarnya kalau dibilang worth nggak sih, ya worth aja sih. Buat WBL gue pun masih pakai Corvius karena dia salah satu karakter buat WBL tercepat di WBL Mephisto. Kalau buat Mephisto doang ya, kalau buat di nul mah gue masih pakai yang lain gitu. Kalau Corvius Glaive ini di nul Mephisto tuh cepet banget gitu. Jadi gue masih mengandalkan Corvius Glaive ini di WBL Mephisto gitu kan. Nah selebihnya sih kurang-kurang gitu deh. Dan kalau untuk WBL gue sih lebih rekomendasikan CTP of Energy, kecuali kalau misalkan lo di ABX mungkin lo pakai CTP of Rage. Tapi saran dari gue gak perlu CTP of Rage-nya, langsung aja kasih ke kalau misalkan kalian udah build ya. Lebih irit juga gitu kan, mendingan ke Gamora aja gitu. Gamora kan dia itu native tier 1 kan, sedangkan kalau Corvius Glaive native
Tirto, jadinya untuk biaya materialnya lebih murah, gak murah dibandingkan si Corvus Glaive. Jadinya untuk sekarang mungkin bisa kalian skip dulu untuk Corvus Glaive ini, walaupun ya sebenarnya worth-worth aja kalau untuk kalian mobil gitu. Nah, untuk Proxima Midnight, dia itu pertama kemunculannya di uniform terbaru tentu ya, uniform terbaru yang Dark Obsidian Armor ini, ya bagus ya. Tentu apa namanya, dia itu damage-nya hampir sekelas sama Moonstone, ya kan, buat di WBL tapinya, tapi dia bukan meta sayangnya gitu kan. Dan untuk sekarang ini dia malah justru performanya ya berguna buat full support kalau untuk sekarang ini ya. Jadinya damage-nya nggak terlalu banyak kepake lah buat sekarang ini. Jadi lebih kepake buat support kayak misalnya dispatch mission gitu kan, ataupun support-support ya lainnya. Ini kalian bisa lihat di sini kalau untuk support dia itu uplink-nya bakal ke tim villain ya kan, tim villain Aligita, menaikkan damage kepada semua karakter yang udah jelas faksi dari hero maupun dari super villain, tapi ada tambahan damage ketika kalau misalkan musuh kita itu super hero ya, yaitu tambahan damage-nya 5% dibandingkan super villain-nya yang cuma 35% ini. Nah, kayak gitu guys. Jadi memang ini Proxima Midnight untuk sekarang ini yang gue lihat sih player-player lebih menggunakan Proxima Midnight ini hanya sebatas full support aja kayak gitu. Dan untuk Ebony Maw gimana nih? Nah, untuk Ebony Maw ini dia sebenarnya gimana ya? Kalau untuk PV damage sih nggak terlalu, tapi ya mungkin kalau buat sekedar WBL dia itu masuk dalam kategori standar aja sih, meta enggak, cepet enggak, biasa aja, tapi ya walaupun standar aja lah ya kan. Nah, terus dia itu lebih kepada support buat PvP sebenarnya bagusnya untuk sekarang ini ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang ini pun dia nggak terlalu banyak kepake buat di league-league seperti Vibranium ataupun Challengers untuk saat ini. Tadinya dia itu ya salah satu yang terandalkan, tapi semenjak ada kayak misalnya si Hila gitu kan, terus juga apa namanya, ada meta terbaru dealer yang kemungkinan harus memakai dealer tersebut untuk menjadi tim yang harus menggantikan Ebony ini untuk jadi support gitu kan. Jadinya biar ada dua dealer ya, mungkin Ebony ini jadi keganti gitu, ataupun memang jadi alternatif support aja untuk sementara gitu kan. Kalau misalkan mungkin dealer itu lagi terkunci, ataupun memang sekiranya supportnya juga terkunci, atau memang dalam persyaratan di timeline battle itu membutuhkan support yang memang karakter dari lawan kebanyakan adalah universal type gitu. Kayak misalnya sini lawan kita ya, misal aja nih. Nah, ini kan sekarang Thanos lagi kekunci ya, Thanos lagi kekunci. Nah, terus lawan kita misalnya kebanyakan universal type, kayak misalnya Sentry, terus juga Silver Surfer, terus siapa namanya ini, Dr. Doom gitu kan. Nah, kemungkinan kita memang harus memakai support dari Ebony ini untuk melawan mereka gitu, biar kita juga ada tambahan damage ataupun pengurangan damage yang lawan berikan kepada kita, karena memang supernya itu bagus, muali meningkatkan damage kepada universal type sebesar 30% dan juga pengurangan damage yang diberikan dari universal type sebesar 30%. Kayak gitu guys. Dan mungkin kalau misalkan gue pribadi sih ya gimana ya, kalau misalkan kalian buat dispatch ya kalian build aja Proxima gitu kan untuk saat ini, ataupun Ebony atau Super Giant ya kan. Kalau gue pribadi sih gue nggak build Super Giant, karena memang gue kurang suka aja, karena memang kan gue bukan karakter apa namanya pribadi yang suka dengan ABX ataupun maniak scoring gitu kan. Enggak, gue main mah asal buat have fun aja sih selebihnya gitu, atau gue lebih suka build gitu kan, banyak karakter gitu. Main mah kalau misalkan farming ya sebatas yang gue bisa aja, kalau gue pribadi sih kayak gitu ya. Cuma kalau misalkan kalian itu memang mau menjadi player yang ibaratnya terbaik gitu kan buat di aliansi kalian misal, ya mungkin kalian bisa build Super Giant ini buat ABX dulu. Untuk saat ini sih memang masih terandalkan ya kalau misalkan Super Giant, terus juga Proxima. Nah, selebihnya kalau misalkan Black Dwarf ya kalian bisa skip, ataupun si Corvus Glaive ya kalian bisa skip dulu. Dan ini buat jaga-jaga Ebony ini bisa ya, buat jaga-jaga di timeline battle kalau misalkan kalian itu mau farming crystal di timeline battle. Dan untuk Thanos untuk saat ini udah jelas kalian build aja sih, utamakan Thanos ya, dia kan rajin juga. Jadi kan gue rasa kalian itu untuk saat ini fokusin build Thanos dulu ya kan, karena dia masih fresh kan. Jadinya gue rasa metanya belum terlalu bakalan langsung secepat itu tergantikan ya kan. Jadinya dia masih jadi meta number one untuk saat ini.
kalau misalnya kalian itu pakai uniform dari Obsidian King ini. Nah guys, mungkin itu dulu aja untuk rekomendasi dan juga saran build The Black Order dari gue ini, dan semoga video ini bermanfaat. Salam Lord Bawan.